Ketua DPP LDII Singgi Tri Sulistiono beserta jajarannya berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu 14 Juni 2023. Dalam pertemuan tersebut, Singgi memaparkan agenda rapat kerja nasional DPP LDII. Singgi dalam pertemuan itu menginformasikan agenda Rakernas LDII yang akan dilaksanakan November mendatang. LDII meminta arahan KPU agar pelaksanaan Rakernas tersebut tidak melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Dan dengan demokrasi yang sehat itu kita bisa mencapai cita-cita politik kita, yaitu tentunya pemerintahan Indonesia yang bersih, bahwa bisa mengangkat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, yang juga adil, makmur, sesuai dengan falsafah dan cita-cita Pancasila kita. Sementara itu, Kabag Hubungan Antar Lembaga KPU RI, Dohardo Pakpahan menilai, LDII merupakan ormas Islam besar di Indonesia yang memiliki visi, misi, dan program kerja yang luar biasa. LDII memiliki potensi dan bisa menjadi mitra strategis untuk menyukseskan jalannya pemilu di Indonesia. Kita tentu agar jangan lembaga ini dibawa ya atas kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok kecil, tapi memang merupakan satu kesatuan LDII sehingga tentu sebagai lembaga yang betul-betul netral untuk menampung semua perbedaan-perbedaan tersebut tanpa lembaga ini terpecah-pecah atau kepentingan-kepentingan umum atau pribadi baik kelompok-kelompok kecil. Ia menambahkan, apabila kerjasama antara KPU dan LDII dapat terbangun dengan baik, maka dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berpolitik. Harapannya kualitas pemilih akan meningkat untuk mencari pemimpin yang sesuai amanah dan cita-cita bangsa.